Dari mana, Marsya? Dari Gramedia ya. Beli apa aja? Ini apa itu? Tahu nggak? Tahu. Apa? Kita coba ya, kita coret-coret mobilnya Ayah. Ini kemarin beli di Gramedia, teman-teman. Di pensilnya. Iya. Ini pensilnya namanya. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Dermatograf. Ya, dermatograf ini, teman-teman. Ini kalau buat coret-coret mobil, katanya sih kemarin mbaknya bilang bisa dihapus. Bisa kita coba ya, Mas, coret-coret mobilnya Ayah. Nah, terus beli apa lagi? Itu apa, Mas, ya? Tuh, kok sudah dibuka aja, temennya nggak dikasih tahu. Ini teman-teman. Nih. Iya, Marsha beli twist crayon. Crayon yang bisa diputar. Nah, ini isinya ada 24. Ada 24 ya, Marsha. Warnanya apa aja ya, Marsha? Coba disebutin ke teman-teman. Ada warna pink. Sini dikasih lihat ke sini, teman-teman. Nah, di situ. Terus ada warna apa? Ada warna brown. Coba dibuka terus dilihatin teman-teman cara pakainya. Lalu diputar. Nah, nih bisa keluar nih. Bisa keluar ya, teman-teman ya. Iya. Terus ada warna apa lagi? Black. Iya. Banyak ya? Iya. Terus sekarang Marsha mau mewarnai apa? Pakai ini krayon yang baru ya, krayon putar, krayon yang bisa diputar-putar. Lebih awet nih, teman-teman. Marsha sudah beli krayon yang biasa tuh udah berkali-kali patah terus. Sekarang coba beli yang diputar. Nah, sekarang Marsha mau mewarnai sayapnya. Dulu ya. Oke. Aku biasanya rapi kalau buat saya kalau
gambar apa Marsha? Dikasih lihat ke teman-temannya. Ini gambar Little Pony. Yang apa ya ini? Namanya Rainbow Dust. Ada warna apa aja ini tadi Marsha? Warna-warni ya teman-teman, karena namanya Rainbow Dust, karena rainbow, pelangi, warna-warni. Yeay, Marsha pinter, udah mulai rapi. Sudah dulu ya teman-teman review kali ini. Teman-teman bisa mencobanya, beli krayon yang twist ya, yang putar ya. Enak Marsha dipakainya.